4 skin keren yang sudah ada bocoran efek skillnya. Nomor 4 sih skin Arlott Collector asli cuy, keren banget, berasa skin legend. Yang pertama ada skin spesial Baxia, ini skin bisa kalian dapetin di M6 pas nanti. Untuk modelnya lumayan keren lah ya, ini senjata yang dia bawa keren juga sih. Untuk efek skillnya warna-warna ungu biru gitu kesukaan Moontoon cuy. Animasi efeknya ada efek segitiga tema M6. Yang kedua ada skin spesial Balmon, ini juga sama skin M6 yang bisa kalian dapetin di event M6 pas nanti. Untuk sekelas skin spesial, entrance-nya bagus banget sih, modelnya sangar kali bang. Untuk efek skillnya, karena satu tema sama skin Baxia tadi, jadi bakalan dominan warna biru sama ungu. Efeknya segitiga M6 apalagi di skill 2, menurut Mimin kelihatan tebel sih, dan ultinya bagus juga, lebih kelihatan 3D. Nah yang ketiga ada skin annual skin Starlight Vale, ini skin Starlight tahunan buat yang belum tahu by the way. Model skinnya mewah banget, entrance-nya tema-tema musik gitulah, tapi ini mirip Rafaela main harpa cuy, atau Mimin salah lihat ya? Basic attack-nya ada backsound musik sih, jadi mirip Odette sih kalau kata Mimin. Skill 1 ngeluarin kayak animasi peri main harpa gitu, dan efeknya mayan cukup tebel lah. Dan skill 2 efek tornadonya kayak efek-efek musik juga. Untuk ultinya mirip ulti Odette juga gak sih? Cuman pas meledak bakalan lebih tebel dan ada animasi peri lagi-lagi ya. Nah yang paling keren di urutan keempat ada skin Arlott Collector. Beh, ini skin Collector berasa skin legend. Hapus aja nih skin Silvana Moontoon, efeknya kayak skin spesial cok, beda banget kualitasnya sama skin ini. Kalian lihat entrance ya, bisa-bisanya sekeren ini cok. Modelnya, idle animationnya, bahkan basic attacknya gila banget, efeknya tebal banget. Skill 1 ada animasi matahari dan efek retakannya itu loh, kayak berasa timbul banget. Skill 2 nya oke lah, warna biru, bagus sih, cuman mungkin karena skill Arlott ini singkat jadi gak terlalu kelihatan ya. Tapi bagus sih ini efeknya kalau misalkan kita slow-mo. Nah, ultimate-nya paling tebal dan kece nih. Ada animasi pegunungan ditebas sama matahari dan detailnya itu bakalan ada animasi burung. Ini gila sih, keren banget efeknya. So, jadi itu aja 4 skin yang sudah ada bocorannya. Mimin tertarik beli skin Arlott ini sih. Kalau kalian mau beli juga, nanti Mimin bakalan kasih tips hematnya. Ya, jadi follow dulu PC Gamers, oke?